Kita ke informasi lain, saudara, diguyur hujan deras, banyak 4 kios permanen di Pasar Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ambruk, tergerus longsor, dan jatuh ke sungai. Ini adalah video detik-detik kios ambruk yang terekam kamera ponsel milik warga. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7 pagi. Saat itu wilayah ini diguyur hujan yang sangat deras. Setelah hujan reda, tiba-tiba kios yang berada di atas bantaran sungai ambruk ke dalam sungai. Pihak Muspika Kecamatan Parung Kuda, Jawa Barat langsung meninjau lokasi longsor. Dari hasil pantauan, 9 kios lain kini terancam ambruk karena terdapat beberapa retakan di sepanjang blok kios yang berada paling belakang di atas bantaran sungai. Polisi menutup blok belakang kios untuk menghindari insiden serupa. Di jam 7-an pagi. Terus langsung aja ambruk gitu. Tapi emang udah di ini, udah diungsikan. Kalau sana kan kelihatan retak-retak. Oh, sebelumnya udah ada retakan? Udah ada retak, udah seminggu kan ditinggal sama pemiliknya itu. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukabumi meninjau lokasi longsor di Pasar Parung Kuda. Menurut BPBD, seharusnya bencana longsor tidak terjadi jika pembangunannya dari awal sesuai. BPBD menilai pembangunan kios pasar terlalu dipaksakan karena berada di bantaran sungai yang berpotensi longsor. BPBD pun mengimbau warga pasar yang menempati 9 kios yang saat ini terancam longsor segera merelokasi diri ke tempat yang lebih aman. Sebenarnya kalau kita melihat lokasi bencana seperti ini seharusnya tidak harus terjadi apabila dari awal mungkin pembangunannya sesuai ya. Ini kan jelas-jelas di aliran sungai, di bantaran sungai, tapi tetap dipaksakan ada bangunan. Ya. Ini memang secara aturan sendiri apa yang tidak boleh atau seperti apa, Bu? Nah, ini kita nanti akan ditindaklanjuti kembali ya, karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan atau memberikan ini selama saya ingin tahu juga dari awal pada saat pembangunan ini, bangunan pasar ini. Jadi saya mungkin akan koordinasi juga nanti dengan dinas pasar ya, dengan perizinan, dengan DLH, seperti apa. Pokoknya himbauan kepada masyarakat atau kepada pengguna pertokoan yang masih ada, yang masih terselamatkan, ini kurang lebih ada 9 bangunan lagi yang masih ini, segera merelokasi diri sajalah, mencari sedia payung sebelum hujan. Cari tempat aman dulu, karena kalau saya melihat ini retakan-retakannya sudah mulai memanjang.